Sembah sujud di kaki Padma, Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Para sesepuh yang kami hormati, Prof. Sures yang kami hormati, para undangan yang terkasih yang kami hormati, Bro Manoj Singh selaku Ketua Sun Fo yang kami hormati, Bro Billy Fong Central Koordinator yang kami hormati, semua tamu undangan terkasih yang kami hormati, para pengurus SSGI yang luar biasa yang kami hormati, beserta seluruh bata terkasih, para partisipan Sairama, saya mengucapkan loving Sairam to all of you and welcome to Sairama first anniversary. We are indeed very happy to have you all, especially Mr. Billy Fong and Mr. Manoj, who happy to join us this evening in this special event. Bapak Ibu, seperti yang tertera di layar, kita sudah awali acara ini tadi dengan doa bersama. Mari bersama-sama kita memohon kehadiran Bhagawan sepanjang acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua akan mendapatkan kasih serta anandam. To our special guests, we would like to inform you that all Indonesian version during this session will be translated into English in our chat box. Please kindly read in our chat box the English version of our Indonesian. And later in video, we try to put the subtitle also. And very sorry for my English is not good enough. I hope we can speak from heart to heart. And today, with the grace of Bhagawan, we will celebrate our first Sairama anniversary. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, tanpa menunggu lagi, kita akan langsung memulai acara kita, di mana pada malam hari ini akan diawali dengan sambutan dari Bapak Ketua Bro Suwitra yang akan memberikan ucapan selamat serta menyambut semua tamu-tamu kita yang terhormat. Jadi Sairam, silakan Pak Putu Sairam. Om Sri Sairam, jelas kan? Ya, Sairam, jelas. Ya. Sembah sujud bakti kami aturkan kehadap di hari yang berbahagia, di mana kita tahu bahwa ini masih rangkaian dalam suasana hari perayaan Eswaramba Day, kita bersama-sama berkumpul untuk merayakan ulang tahun Sairama yang pertama setelah melewati 52 kali pertemuan yang diselenggarakan setiap minggu. Di hari ini tentu kita sangat dibahagiakan juga karena bersama kita telah hadir
pimpinan-pimpinan internasional, salam saya, salam hormat buat Brother Manoj sebagai pimpinan di Soon 4. Kemudian hadir juga Brother Billy yang sekarang mengkoordinasikan organisasi di termasuk Indonesia. Selamat datang, Bro Billy. Dan kami telah mengundang juga pimpinan-pimpinan atau petinggi-petinggi dari saudara-saudara bakta kita di Zone 4 ini. Selamat datang pada semuanya. Mari kita bersama-sama merasakan kebahagiaan di hari ulang tahun ini. Tentu kami juga menyampaikan salam kepada seluruh sesepuh, penasehat, dan juga seluruh pengurus. Dan yang terpenting adalah seluruh bakta, khususnya yang memang intens bisa mengikuti program belajar selama setahun ini. Om Sri Sairam, memang tanpa terasa, setahun sudah ajaran suami mengalir di ruang belajar Sairama ini. Ini tentu menjadi berkah khusus buat Sai Bakta Indonesia. Suami telah menghadirkan Prof. Sures dengan segala pengetahuan, pengalaman, kesabaran, dan dedikasinya yang diberikan kepada kita. Beliau telah mendampingi kita tanpa pernah terputus sekalipun dalam rangkaian acara di Satsang Sairama ini. Thank you, Prof. Sures, atas segalanya. 52 kali virtual satsang mingguan telah berjalan dalam suasana kekeluargaan. Transformasi yang menjadi tujuan daripada program ini kini mulai dirasakan oleh setiap bakta. Bagaimana kita semua, testimoni-testimoni kita telah memberikan penggambaran untuk mampu menghubungkan semua ajaran suami dalam menjawab semua dinamika kehidupan kita. Banyak keraguan tentunya yang terhempas, dan keragaman pandangan di antara kita tentang bagaimana ajaran suci suami sudah mulai secara perlahan terbangun menuju satu pandangan yang hakiki tentang bagaimana tujuan utama kehidupan kita sebagai manusia, terlebih sebagai Sai Bakta yang harus menjadi contoh dan teladan dalam mengemban misi suami. Sairama telah berhasil memberi ruang kemajuan pada dan kemandirian spiritualitas kita. Ini sangatlah penting. Kemandirian spiritual adalah satu hal yang sedang kita terus upayakan. Karena dengan kemandirian itulah kita akan bisa menyikapi dan memposisikan diri dalam interaksi kehidupan. Walau dirayakan dengan semangat kontemplatif pada malam hari ini, diyakini energinya akan menjadikan Sairama kedepannya akan tetap eksis dan semakin eksis sebagai ruang belajar yang transformatif dan ruang persaudaraan spiritualitas Sai yang kita sebut dengan Satsangga. Sekali lagi, di tengah kita sekarang ini hadir saudara-saudara Sai internasional, menandakan bahwa motivasi support pasti akan selalu kita dapatkan untuk menjalankan dan melanjutkan semangat program Sairama ini yang terus akan didukung tidak hanya oleh saudara-saudara atau kawan-kawan kita di nasional, tapi juga internasional. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga juga menjadi inspirasi bagi semua, termasuk bangsa-bangsa di sekitar kita. Terima kasih suami, terima kasih Bro Manoj, Bro Billy Fong, Bro Dennis, dan semua undangan yang dihadirkan secara khusus pada malam hari ini.
Terima kasih para penasehat sesepuh sekali lagi, dan para pimpinan organisasi, termasuk juga penyelenggara yang konsisten mengatur penyelenggaraan acara pekan demi pekan, serta seluruh bakta yang selalu hadir berbagi pengetahuan dan pengalaman spiritual atas saya di ruang belajar ini. Tentu lebih khusus sekali lagi pada Prof. Suresh, dengan segala harapan, semoga peran dan semangatnya untuk membimbing kami terus akan berlanjut. Selamat ulang tahun pertama saya Rama. Semoga menjadi ruang kebahagiaan kita bersama. Terkhusus pada pribadi saya, berjuang menyelenggarakan 52 kali pertemuan seperti perjuangan hidup saya yang menginjak 52 tahun usia hari ini. Banyak kesempatan sekaligus tantangan yang disuguhkan, namun maha karunia suami, bertemu dalam berada di rumah suami, astungkara semuanya terlewati. Begitu juga kita tahu keberadaan organisasi kita saat ini menghadapi banyak tantangan, baik di dalam dan di luar, namun sesuai dengan tema, Unity is God, Purity is Enlightenment. Dengan kesatuan dan kemurnian, kita akan selalu tercerahkan, serta selalu dalam tuntunan dan perlindungan suami. Ini adalah keyakinan yang harus kita jaga dan terus kita kumandangkan. Kesatuan amatlah penting, pencerahan jauh lebih penting lagi. Hanya dengan kesatuan yang tercerahkan, kita semua dapat menjaga misi suami bersama-sama. Semoga saya Rama selalu jaya, semoga karunia suami selalu menyertai kehidupan kita dengan kesehatan, kesejahteraan, dan tentunya yang terpenting adalah kebahagiaan. Samasta loka sukino bhavantu, samasta loka sukino bhavantu, samasta loka sukino bhavantu. Salam bahagia buat kita semua. Jayalah saya Rama. Selamat ulang tahun yang pertama. Sairam. Terima kasih banyak Pak Kutu atas wacananya yang sudah membuka acara ini dan memberikan sambutan untuk kita semua. Bapak Ibu, pada malam yang berbahagia ini, sebelum kita memasuki acara inti, kita akan persembahkan sebuah video sederhana sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Begawan atas terselenggaranya Sairama selama satu tahun ini tanpa henti, continue setiap minggu. Inilah persembahan sederhana dari kami. Mari kita saksikan bersama-sama. J. Sairam. Pada awal tahun 2020, dunia diguncang pandemi COVID-19. Seluruh dunia mengalami dampaknya, tak terkecuali Indonesia. Pada saat pandemi ini, semua kegiatan manusia mengalami penyesuaian dalam segala hal. Atas karunia suami yang begitu berlimpah, khususnya kepada para bakta di Indonesia, Satsang Inspiratif Rabu Malam hadir di saat-saat seperti ini, menyirami hati kita dalam kerinduan akan bimbingan suami, menguatkan yang sedang lemah, membangkitkan yang sedang tersungkur, dan berjalan tegar untuk terus berbakti dan bertransformasi. Sairama merupakan program yang dicanangkan untuk menyebarluaskan study guide Unity is Divinity, Purity is Enlightenment, dan dibuat format dengan kelas online setiap Rabu malam karena kondisi pandemi dan agar dapat lebih banyak bakta yang menikmati. Di ruang belajar nasional, sungguh bahagia malam hari ini. Suasana
Eswarambadi, dan besok juga Hari Waisak Day. Swami sebagai Ibu Ilahi kembali melimpahkan berkah bagi Sai Bhakta di Indonesia. Sebagai ini, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sumitra, Saudara Danis, dan semua ketua-ketua Hati Indonesia, organisasi Indonesia untuk jemput saya untuk program Sai Rama ini. Keinginan, tapi keinginan mestilah berasaskan kepada Dharma. Sekali, Prof. Jadi hari ini momentum paling tepat bagi kita untuk merealisasikan agar semua potensi siwa sakti yang ada dalam diri kita berkembang optimal, kesadaran kita optimal. Setahun sudah Sai Rama menemani kita. Begitu banyak hal-hal yang menginspirasi para bhakta di Indonesia dari program ini. Renungan dan transformasi sedikit demi sedikit dialami para bhakta yang rutin mengikuti Sai Rama. Lebih ikhlas dalam menyikapi situasi dan keadaan dan lebih bersyukur. Sabar, ikhlas. Saya menjadi lebih tenang. Lebih percaya diri dan lebih bisa merasakan happy. Lebih rajin olahraga seperti Prof. Suren. Masih sayang. Lebih sering melakukan nama smarana. Lebih rutin untuk berjeda merasakan begawan di hati kita. Sifat-sifat apa yang bertumbuh setelah ikut saya adalah sifat melayani. Saya merasakan lebih bisa menahan emosi, lebih merasakan belas asih terhadap sesama, terhadap lingkungan, dan terhadap alam semesta. Saya bisa meningkatkan sadhana, nama smarana, dan itu membuat pikiran saya selalu tenang. Saya belajar untuk lebih menerima keadaan dan lebih bersyukur. Rasa ingin selalu bersyukur ke depan kaki Sadhguru Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Melihat ketuhanan dalam setiap makhluk. Saya senantiasa bersyukur atas kejadian yang saya hadapi. Meditasi seperti itu, sekarang lebih semangat lagi, lebih bangun lebih pagi juga di Brahma Murta seperti itu, dan juga yang lainnya seperti lebih mendalami lagi bagaimana menghadapi hidup ini dengan cara-cara spiritual seperti yang diseringkan atau diajarkan oleh dibagi oleh Profesor Sures. Ketika ada pikiran-pikiran yang tidak baik muncul di dalam pikiran, saya berusaha mulai untuk mengontrolnya. Sifat gampang kecewa dan sifat gampang kesal itu jauh berkurang. Sifat-sifat reaktif pada saat ada hentakan permasalahan yang datang itu dengan sendirinya secara alami juga semakin berkurang, karena kita merasakan senyum Swami seolah-olah selalu hadir mengingatkan kita bahwa kita adalah perwujudan dari kedamaian itu sendiri. I'm generally a short-tempered person, and Sai Rama has taught me how to control my anger by the various techniques that Brother Suresh has imparted to us. Yang pasti, marah sudah lebih kurang, ataupun marah dari dalam sudah jarang gitu, lebih bisa terkontrol. Dan berkurangnya melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Bisa mengendalikan emosi. Masih bisa merasa kecewa dan juga minder. Saya malu pada diri sendiri kalau saya marah. Tentunya kami dapat mengurangi emosi kami
tensi kami. Yang pastinya kita mulai tidak ikut campur atau tidak melihat kekurangan kelemahan daripada orang lain. The next video. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan berbagi pengalaman selama mengikuti Sairama. We thank you so much for all our brothers and sisters you already share the experience during join our Sairama program. Next is our presentation regarding a survey of self evaluation and the transformation that we have during we are doing this Sairama. So now please Sister Ayu present the result of the Sairama. Okay. Yeah, thank you Sister Sumarini. Om Sri Sairam, sembah sujud hamba di kaki Padma Begawan Sri Satya Sai Baba. Yang saya hormati Ketua dan Dewan Ketua, para senior, para sesepuh, dan juga brother dan sister semua. Izinkan kali ini saya akan mewakili tim Kornas untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap transformasi diri kita. Om Sri Saira, my humble pranams in the lotus feet of Begawan Sri Satya Sai Baba, honorable guest, and then Central Coordinator Zone 4, National Coordinators, and respected elders, brothers, and sisters. This evening, I'm going to present the result of self-evaluation transformations. Jadi, Satsang Sairama ini sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun. Setiap sesi kita upload di dalam YouTube channel yang kita upload di dalam website SSGI. Jadi, lengkap dari sesi pertama sampai sesi ke-52. Kemudian setiap minggu Bapak Ibu semua mengetahui bahwa kita membagikan resume dari setiap sesi. Dan sekarang setelah 1 tahun kita coba kompilasi menjadi buku. So all of our sessions is uploaded in our website. Here is the address of our website. And then after every week we distribute the summary of the sessions. Now, after 1 year, we compile it in one book. We hope this is become the guidelines for all of us, not only the participant. Topik dari satsang kita itu sebenarnya secara yang utama adalah membahas tentang kemurnian adalah pencerahan. Namun, kita juga sama-sama Bapak Ibu ketahui, kita ada juga membahas beberapa tema khusus seperti pada saat ulang tahun Begawan, kemudian ada materi Mahasiwaratri, Tahun Baru, Aradana Mahotsawam, dan juga momen penting lainnya. So, Satsang Sairama actually discuss the main topic is about purity is enlightenment. However, we also have additional topics such as Baba's birthday, New Year, Mahasiwaratri, Aradana Mahotsawam, and also other related special moments. Evaluasi diri ini adalah sangat penting karena tujuannya dapat untuk membantu kita mengetahui kemajuan spiritual kita sehingga dapat membantu kita untuk mencapai tujuan tertinggi yaitu kesadaran diri sejati. So self-evaluation is very important. The objective of this evaluation is to understand our spiritual progress in order to help us achieving our ultimate goal. Self-realization. Nah, evaluasi ini sudah dilakukan 3 kali. Yang pertama di bulan Juli 2020,
Namun pada saat itu masing-masing baka menuliskan testimoninya di Google Form dan hasilnya itu sangat luar biasa. Jadi disebutkan sudah mulai terasa ada perubahan seperti lebih tenang, dapat menjalani hidup dengan lebih tenang khususnya dalam situasi pandemi ini. Dan survei yang kedua, kita coba menggunakan indikator. Yang pertama kita lakukan survei online, itu di bulan Desember 2020. Kemudian yang kedua ini, kita setelah satu tahun kita coba mengadakan lagi survei online kedua dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur juga. Dan presentasi malam ini akan fokus di hasil survei online yang menggunakan indikator yang terpilih. So the evaluations actually have been conducted 3 times. The first one we conducted in July 2020. So during that time, we only share the testimony via Google Form. So it was the qualitative one. And then the result was quite impressive because the experiences have appeared, and then most of the participants also mentioned that they feel calmness and then could enjoy everyday life better because in July 2020, actually the pandemic is still, like we're still in the transitions to accept this condition. And then currently this evening, we only will discuss about the result of the first online survey. And then the second one that we conducted, the first one was in December 2020. And then the second one, the second one is April 2020. So during the first survey and then the second one, we already use selected indicators to evaluate the progress of our spirituality. Survei metode surveinya kita menggunakan Google Form seperti Bapak Ibu juga sudah terima dan sudah isi. Kemudian kita sebar dengan melalui WhatsApp grup dan juga beberapa kita sebar dengan jalur pribadi atau japri. Nah, pada survei pertama ada sekitar 92 responden yang bersedia mengisi. Kemudian di survei kedua ada 95. Tapi hanya yang 89 yang valid karena ada beberapa responden yang tidak mengisi dengan lengkap. So the survey method, we use the Google Form and then we distributed the link via WhatsApp group. We have a several WhatsApp group and especially Sairama program. And also some or most of them we also send to private message because some of the participants also needs the assistance and guidance how to tick the link and how to fill the form. And then the number of respondents in the first survey we had 92 and then the second one we got respond 95 but only valid 89. So due to there, we found that some are some of them not fill all of the questions. Okay, so ini adalah daftar dari indikator yang kita gunakan untuk mengetahui seberapa jauh transformasi spiritual kita. Yang pertama itu ada kepercayaan diri. So this is the list of indicators that we use to measure our spiritual progress. Kepercayaan diri is self-confidence. Kebahagiaan dalam diri is self-happiness. Kebahagiaan bersama keluarga, happiness with family and relatives. And then pola tidur, ada eating habit. Kualitas tidur, sleep well. Kebiasaan olahraga, habit doing exercise. Kualitas meditasi, quality of meditation. Kualitas sewa, quality of sewa. Rasa bakti, devotion, membaca literatur sai, reading size literatures, produktif di tempat kerja, productivity at work, kemampuan mengendalikan kecemasan, anxiety management, kemampuan mengendalikan kemarahan, anger management, kemampuan mengurangi kebiasaan buruk, ability to reduce bad habit, kemampuan mengatasi kesedihan, ability to manage sadness, kemampuan mengatasi iri hati, ability to reduce envy, kemampuan mengatasi keinginan untuk memiliki sesuatu secara berlebihan,
ability to reduce the intention to have something too much. Kemudian ada praktek keharmonisan pikiran, perkataan, dan perbuatan. So, and also we have practicing harmonizations of thoughts, words, and deeds. And then, dan kemudian praktek mengatasi masalah dengan tenang or practicing how to address an issue. Ada beberapa perubahan indikator yang kita observasi. Di survei pertama, kita menanyakan kemampuan mengatasi depresi. Kemudian ada pertanyaan kemampuan mengatasi rasa cemburu. Nah, pada survei kedua, kita ganti menjadi kemampuan mengurangi kebiasaan buruk, kualitas olahraga, praktek harmonisasi pikiran, perkataan, dan perbuatan, mengatasi masalah dengan tenang. So we change some indicators that we observe in the second survey. For example, in the first survey, we asked about the ability to control depression, ability to reduce jealousy. But then we thought that it can be merged, become ability to reduce bad habit. And then we add one more quality of doing exercise. I will explain later. It's quite interesting where their quality of doing exercise. And then the third is practicing harmonization in thought, words, and deeds, and also addressing an issue. The two last one actually is very important because the more we join the Satsang Sai Rama, the more information that we got, and then the more tips that can we already implemented, and then actually it guide us to these directions. So the score, this is very important because now we will measure our spiritual progress. So we use the score from 1 to 10. So this large of a scale actually help us to very detailed to evaluate ourselves rather than only 2 or only 3 or only 5. So then after all the data we got, then we weight each indicators that's and then all of the indicators can have the equal value. Jadi di sini skor yang kita gunakan itu membandingkan sebelum dan sesudah, skornya itu 1 sampai 10. Nah, kita menggunakan skor dengan range yang cukup panjang karena penilaian terhadap pribadi yang bersifat spiritual tentunya sangat rigid dan detail. Nah, kemudian semua skor ini kemudian kita bobot sehingga dia memiliki makna yang sama nanti untuk kita bandingkan. Jadi ini karakteristik dari responden kita. Nah, ini menarik, ternyata lebih banyak perempuan yang mau mengisi kuesioner kita. Kemudian kelompok umurnya adalah berada di antara 45 sampai 65, diikuti dengan kelompok umur 35 sampai 45 dan 55 sampai 65. So this is the characteristic of our respondents. It is interesting because women always willing to fill the form more rather than men. So in the even the three of our evaluation, we found that the women send the response quite fast, and then they fill the form with enthusiasm. And then the group of the respondents actually mainly in the age of 45 until 55, followed by 35 until 45, and then 55 and 65. So we have some. And then if you can see here, they're 15 years old because we have some participant actually Balfika students. So it's very interesting to have this response. And this is very important also to mention here about how our participants to join this Sai Rama. Most of them, yes, join the Zoom meeting, so they join online. But actually, some of them prefer to only join a YouTube streaming regarding the that sometimes we have a problem of connections, and then even some of them could not join either YouTube or Zoom, so they just read the summary that we distribute distributed every week. So weekly we try to share the summary.
Nah, terkait dengan partisipasi mengikuti Sairama, memang lebih banyak yang menggunakan Zoom, tapi beberapa menggunakan lebih memilih menonton via YouTube, dan juga ada yang tidak menggunakan dua-duanya, tapi mereka membaca lewat resume yang kita bagikan setiap minggu. Ini cukup baik ya, dan membahagiakan, jadi ada banyak opsi untuk mengikuti Sairama. So about the how actually our participants Sai devotees join the satsang, actually most of them yes join by themselves, log in themselves, but actually many of them join in one family. For example, we always have always a couple, many couples join using one account. And then even we also got the information that they also join the Zoom together in Sai Center. So one of Sai Center in Bali and also in Kalimantan, they try to join the Zoom online together. So it's very interesting. Jadi Bapak Ibu banyak yang nonton mengikuti Sairama sendiri, tapi juga ada yang pasti banyak yang berpasangan mengikuti bersama keluarga. Kemudian ada juga yang beberapa kali kita mendengar ada saudara kita yang menonton bersama di Sai Center. Jadi ini sangat luar biasa semangatnya. Oke, now we can see here the result of the second survey. It's very interesting. It's very impressive. What we can see here, actually, the second survey shows the ability to control anger, self-confidence, and then ability to manage anxiety, and then quality of meditations, then reducing a bad habit, and then happiness with family, and then also happiness in self. They have the progress about 25% above. And then about ability to control anger and then ability to increase self-confidence, actually it reached 29%. This is very impressive. Then we can have the idea what's the meaning of this progress. Later on, we will continue to see. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik. Dari survei yang kedua terlihat bahwa kemampuan mengendalikan amarah, kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri, mengendalikan kecemasan, meningkatkan kualitas meditasi, dan mengurangi keinginan berlebihan, mengurangi kebiasaan buruk, kebahagiaan bersama keluarga dan kebahagiaan sendiri, ternyata memiliki peningkatan lebih dari 25%. Bahkan mengendalikan amarah dan kepercayaan diri itu sampai mencapai 29%. Ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana itu maknanya? Jadi kalau kita bandingkan antara survei pertama dan survei kedua, ternyata ada 3 indikator yang meloncat naik 10 sampai 12 poin. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan diri. Itu naik 10 poin. Kemudian kebahagiaan dalam diri itu juga naik cukup lebih dari 10. Kemudian juga kebahagiaan dalam keluarga. So what's the meaning of our current result is when we compare with the first survey, we found that actually self-confidence increased significantly until more, these 3 indicators actually increased more than 10 points. So 10 up to 12 points. So this is very impressive because it's about how actually everybody can realize themselves so they can become more confident. As Professor Suras always mentions, if we believe that we are only the instrument, so nothing will be should be worried, something like that. So then we will see each indicator. So I will try to present separately, but now let's look at the first one, controlling anger. Kemampuan mengendalikan amarah. Nah, ternyata kemampuan mengendalikan amarah setelah 8 bulan mengikuti Sairama itu meningkat 25%. Tapi kemudian setelah 1 tahun itu bisa meningkat 29%.
Nah, ini artinya setiap dari kita sebenarnya sudah memiliki, mencoba menerapkan, karena beberapa kali Profesor Suresh bahkan memberikan tips sangat detail bagaimana mengendalikan amarah. The ability to control anger after 8 months joining Sairama in the first survey, and then it increased 25%, and then actually after 1 year joining Sairama, it increased to 29%. So this is very impressive. This can be very acceptable because in the beginning of our Sairama programs, we discuss about how to control anger quite intense. Even we got lots of tips and how to practice tips one, tips two, tips three, and etc. So many. So I do believe that this result exactly represent the reality of our Sai devotee who joined the Sairama. Tentang rasa percaya diri. So, rasa percaya diri ketika survei pertama disebutkan meningkat hanya 19%. Kemudian sekarang setelah 1 tahun itu meningkat menjadi 29. Dari di survei pertama disebutkan meningkat dari penilaian 6 menjadi 7. Kemudian sekarang disebutkan meningkat dari penilaian 5 menjadi 8. So also about self-confidence, the most significant progress that we have during this survey, self-confidence in the first survey, which represent after 8 months after joining Sairama, increased 19%. And then after joining 1 year joining Sairama, so the second survey, it shows the progress until 29%. As I mentioned before, it's very acceptable. The reasons because we had lots of inputs, tips how to increase our self-confidence. So the score is increased from they evaluate themselves 5 before the join to join Sairama and then 8 after 1 year joining Sairama. Kemudian mengendalikan rasa cemas atau mengendalikan rasa cemas ini. Di survei pertama terlihat peningkatan 24%. Kemudian di survei kedua terlihat 27% peningkatannya. So the ability to control anxiety in the first survey it shows the 24% of progress when we compare before and after 8 months joining Sairama. And then the second survey shows that the increase become 27%. So I will stop here and then we will continue after the next session. After the we will have another program here. Thank you, Om Sairam. Om Sairam. Terima kasih, Sister Ayu. Sangat clear sekali. Bapak Ibu semuanya, begitu indah penjelasannya ya, betapa besar manfaat program Sairama untuk kita semua. Tapi ditahan sebentar, kita akan dengarkan lagi penjelasan dari Sis Ayu. Dan terima kasih banyak untuk Bapak-Ibu semua yang telah berkenan mengisi Google Form sehingga Sis Ayu bisa mengolah datanya dengan baik. Sekali lagi terima kasih Sis Ayu, nanti ditunggu lagi penjelasannya. Baiklah Bapak-Ibu semuanya, sekarang kita akan memasuki acara diskusi bersama. Jadi kita mohon dengan hormat Profesor Suresh Gawin bersama Bro Billy Fong memberikan arahan untuk kita semua. Sairam Prof. Suresh and Bro Billy Fong, time is yours, Sairam. Sairam, Sister. Dengan limpah kurnia, Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di Sairama. So beautiful and so nice and so inspiring to see the video. Begitu baik sekali kita lihat video dan juga keputusan yang kita lihat daripada penyelidikan yang telah dibuat. So I like to ask Billy Fong, Brother Billy, what do you think just now, what you saw? I must say that it is something very insightful and very inspiring. I like to congratulate SSIO Indonesia for taking so much effort to monitor the progress of Saksang. And I think this is something which like the other countries, you know, should follow. A lot of efforts are taken into it, and they really do it with their heart. You know, the person who is doing it, you know, want to measure what's the progress, and this is something we should do ourselves.
You know, I think this is a role model for study circle. A lot of times we find that we're like going to the center for many years. We go for bhajan, we go meditation. Some people say, how long are you in the center? Okay, 5 years, 10 years, 15 years. But then in many other things in the world outside, there is a measurement. Spirituality, we don't seem to see, we don't want to measure, or we don't know how to measure. And so what the Indonesian devotees have done really is a real eye-opener, where they have managed to bring out and show that apakah sebenarnya yang kita harus buat, karena apabila kita buat apa-apa kerja, whatever work that we do, must produce results. And Baba said, the proof of rain is the softness of the ground. The proof of spirituality is the softness of the heart. Jadi maka artinya, there is an indicator for us to know where, how we are transforming. I think this emphasis must be there. And today, I think the devotee, I mean Indonesia, para bhakta sekalian telah membuka mata kita untuk lihat apakah sebenarnya yang kita harus buat. I certainly agree with you on this. It's very eye-opening. First time, I mean, looking at the list of improvement, you really feel inspired. You mean those satsang can really help us to improve so much, you know? And there are so many indicators there to look at. Billy, these results, I'm seeing results for the first time also. Yeah, this is the first time I'm looking at it. I mean, officially. But the thing is, you see, very interestingly, now, how Bhagawan's words are so clear. You see, they showed the highest jump is in self-confidence. Keyakinan mereka dapat yang tinggi sekali. Followed by happiness within self and happiness in the family. It almost goes to show self-confidence is the first step towards self-satisfaction. Baba said that. So if you increase confidence, you will have more happiness in yourself and more happiness in your family. You see, I mean, beautiful statement that Swami mentioned, and our devotees here have shown proof of that. Yeah. Yeah. So in fact, I think that section of the video that you produce should be circulated to other countries so that we can emulate what Indonesia has done. Thank you, Billy. Itu saja yang kita nak bincang lah pasal yang tiga graf yang kita tunjuk tadi. Terima kasih. Also, one more thing. Yeah, anger. The first session we had, we remember we had on anger. And then there was an intense discussion about what Sister Sumarani said. There was a lot of discussion. Anger became such a big topic because Baba said, Swami said, when one bout of anger, 3 months of tapas or 3 months of namasmarana, merits accumulated by chanting 3 months, that will get burned with one bout of anger. In the medical side, one bout of anger produces a toxin that takes 3 months to come out of our body. So it's sort of like tallies, a spiritual call in the medical aspects of it. So that became they intensely discussed, and very nice to see that anger management has also improved like that. So that is very nice to hear. Okay. Yeah. So, itu aja, sister. Terima kasih. Sairam, thank you very much, Prof. Suresh and Bro Billy. Thank you so much. We feel more enthusiastic to hear your comment to us. Bapak Ibu semuanya, Mr. Billy sangat mengapresiasi apa yang dilakukan di Indonesia dan akan menerapkannya juga. Dan menyampaikan juga kepada negara-negara lain untuk diterapkan juga di sana. Jadi juga tadi sudah disampaikan bahwa salah satu contoh bagaimana kita di sini mendiskusikan begitu lama misalkan tentang kemarahan, dan kemudian kita menerapkan apa yang kita diskusikan dalam sairama sehingga kita juga mengalami kemajuan yang nyata. Jadi dalam survei yang kita lihat tadi ternyata begitu tinggi tingkat perubahan yang terjadi. Jadi Sairam, terima kasih sekali lagi Mr. Billy and Prof. Suresh. Sekarang boleh kita, apakah mungkin dari Dewan Ketua ingin berkomentar sedikit? Saya persilakan. Atau sesepuh kita yang hadir pada malam hari ini, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih banyak para sesepuh kami yang terhormat berkenan untuk join satsang kita malam ini. Silakan bila ada yang berkomentar, masih ada waktu 1 menit untuk kita simak bersama. Sairam, silakan Bapak, Ibu. Ya. Oke. Okay. Ya, Sairam.
Bila tidak, sesuai kemarin ini. Ya, Sairam patut. Sairam, silakan Bapak. Ya, Om Sairam. Om Sairam. Singkat saja. My dear brother Manoj Singh, I was soon for chairman. Bro Billy Fong, our central coordinator, and also Professor Suresh, our resource person for Sairama Satsang. We are all very happy, of course, to celebrate the first anniversary of Sairama Satsang. We thank you to Bro Professor Suresh, who guide us to explain Swami teaching for 52 times in 1 year continue. That's I personally learn a lot from the Sairatma Satsang. Thank you very much to Swami Sairam. Sairam, terima kasih banyak Pak Tenur Cahya, sesepuh kita. Beliau menyampaikan terima kasih yang mendalam atas terselenggaranya Sairama. Terima kasih untuk Prof. Sures dan semua pengurus organisasi. Dan beliau menyampaikan belajar banyak dari apa yang sudah kita pelajari di Sairama. Terima kasih Pak Tut. Mungkin kita sekarang akan lanjut menyaksikan sekali lagi persembahan sederhana tentang perayaan ulang tahun Sairama yang pertama ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan kembali video ungkapan cinta dari kita semua Sairama. Sairam. Sairam Progiri. Setahun sudah Sairama menemani perjalanan spiritual para bakta di Indonesia. Beberapa kali dalam sesi Sairama, Prof. Suresh sering menyampaikan cerita inspirasi yang memudahkan peserta memahami pesan-pesan materi yang disampaikan. Salah satunya seperti kisah berikut, kisah tentang wanita yang bernama Ubaya Bharati. Dikisahkan Ubaya Bharati bersiap bersama murid-muridnya untuk pergi mandi ke sungai. Mari kita berangkat sekarang. Baik, Guru. Di perjalanan, ia melihat seorang pertapa yang telah meninggalkan segala sesuatu dalam hidupnya, sedang tidur di pinggir jalan, dan pertapa itu menyandarkan kepalanya pada kendi air berlubang. Menggunakan kendi air sebagai bantal sekaligus memastikan bahwa tidak ada yang mengambilnya. Untuk mencapai pelajaran kepada pertapa tersebut, Ubaya Bharati berbicara kepada salah satu muridnya, tapi masih dalam pendengaran pertapa itu. Lihatlah pertapa itu, yang seolah-olah telah meninggalkan semua jenis keterikatan, tetapi dia tidak melepaskan keterikatan pada kendi airnya. Selama engkau memiliki kemelekatan dan ego, engkau tidak akan pernah bisa memahami atma, diri sejati, atau mengalami kebahagiaan atma. Siapa dia? Hanya wanita biasa. Apakah seorang wanita biasa berhak mengajariku tentang bagaimana aku harus bersikap? Tahu apa wanita itu? Akan kutunjukkan bahwa aku adalah pertapa yang tidak melekat akan keduniawian. Saat Ubaya Bharati kembali dari sungai,
Pertapa itu melemparkan keningnya ke kaki Ubaya Barati. Hei, lihatlah ini wanita. Sekarang, apakah terlihat ketidakterikatanku? Engkau bukan hanya dipenuhi oleh kemelekatan atau abimana, tetapi engkau juga dipenuhi dengan ego. Saat mendengar kata-kata ini, pertapa itu menyadari kesalahannya. Pertapa itu berlari ke arah Ubaya Barati, menjatuhkan diri di kaki Ubaya Barati dan memohon pengampunan dari kesalahannya. Demikianlah salah satu kisah menyentuh dari sekian banyak cerita inspirasi yang telah disampaikan dalam program Sairama. Dalam program Sairama ini, begitu banyak kisah manis, kisah unik, hal lucu, seru dan mengharukan yang mewarnai perjalanan ini. Berbagai kesan dan hal menarik ini memberi kesan mendalam juga menginspirasi peserta program Sairama. Tak tahu. Habis apa pasal you tarik? Saya tak tahu. Saya tengok wire apa-apa wire itu. Saya tarik. Apa-apa wire yang masuk, saya masuk. Dia pun tak tahu apa yang dia buat. Tapi saya cakap, you tak tahu buat. I tak tahu buat. I langsung tak tahu buat apa. Saya buat-buat saja tiba-tiba hitam itu keluar. So saya, hari itu saya dengar. Apa yang saya faham. Ya, Baba cakap pada. Inilah ajaran pada saya ataupun pada kumpulan. Prof. Suresh, kita co-host banyak sekali, tapi tidak tahu mana Prof. Suresh sudah masuk. Sairah. Jadi masuk tanya-tanya. Baca mama supaya saat bisa meditasi dengan fokus. Oh, dengan fokus. Oh, macam mana buat meditasi dengan fokus? Iya, adik namanya siapa? Sat. Siapa? Sat. Sat, aduh namanya bagus sekali. Terima kasih ya sudah bertanya. Di mana di sana beliau mengatakan kalau beliau adalah siwa sakti. Sehingga itu membuat saya mulai merubah bahwa setiap saya akan sujud di depan beliau, saya sudah merasa bahwa saya sudah sujud kepada yang satu, siwa dan sakti itu sendiri gitu. Belum pernah merasa bosan hanya karena situasi, tempat, dan kegiatan. Terkadang kami sekeluarga tidak bisa mengikuti sesi Sairama. Mungkin tidak mau bolos atau tidak membosankan sama sekali, hanya kapan-kapan terbentur waktu aja. Tapi kehadiran selalu ditunggu-tunggu. Dan terkadang saya juga merasakan kebosanan saat mengikuti satsang Sairama. Nah, pada saat saya bosan, hal yang saya lakukan salah satunya adalah mendengarkan lagu bajan, menonton video begawan, japa, baca buku, meditasi, atau yang lainnya. Tentu pernah ya. Tapi kita sebaiknya tidak mengikuti pikiran, karena bosan itulah sifat dari pikiran. Jadi kita harus memikirkan bahwa ikut Sairama ini adalah sebuah sadhana. Sebetulnya tidak pernah merasakan bosan, hanya sering tidak mengikuti program Sairama karena bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Rasa bosan sih tidak, hanya agenda Sairama sering berbenturan dengan agenda yang lain sehingga saya
kemudian mengikutinya via YouTube di keesokan harinya saat berangkat kerja. Saya tidak bosan dan bahkan antusias dalam mengikuti sesi Sairama setiap hari Rabu malam. Tidak pernah bosan, tetapi sering tidak bisa mengikuti secara penuh karena pada jam tersebut ada saja pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Well, tidak pernah rasa bosan sebenarnya, walaupun kadang-kala tidak bisa fokus 100% karena saat itu ada tugas juga yang harus dikerjakan di saat bersamaan, saat mendengarkan juga, kita melakukan tugas yang lain juga. Momen yang paling berkesan adalah pada saat Prof. Suresh menjelaskan tentang peran kita sebagai guru Balfikas. Dengan kasih, kami mendirikan Rumah Kasih. Adalah sharing Prof. Suresh pribadi beliau dengan suami. Dengan senyum, ketawa, dan cara penyampaian materi dari Prof. Suresh Gobind. Di Sairama ini adalah pada saat mendengarkan testimoni teman-teman, malah ada yang menitikkan air matahari yang merasakan betapa indahnya program. Di saat Prof. Suresh mengarahkan kita untuk selalu mencintai pasangan kita, mengucapkan I love you pada pasangan kita, dan meminta maaf jika kita punya salah pada pasangan kita masing-masing. Ajaran-ajaran dan pesan-pesan suami yang disampaikan oleh Profesor Suresh. Kita harus bekerja dan tidak pernah meninggalkan kehidupan yang telah kita harapkan dan pergi ke hutan untuk melakukan kesadaran kita, dan itu sangat menyenangkan. Pada saat membuat resolusi, saya menulis bagaimana membuat buku milik pekerti atau nilai-nilai kemanusiaan. Kita berusaha menyatakan bahwa hidup ini singkat. Sebelum hidup ini berakhir, kita harus tahu siapa kita, apa tujuan hidup kita, dan kemana kita harus pergi. Pada waktu perayaan hari kelahiran Bhagawan. One of the most beautiful and insightful lessons I have grasped by attending the Sairama classes is the principle of Advaita. Sairama, program Sairama yang diberikan Prof. Suresh itu bersifat konseptual dan kontekstual. Kontekstual artinya selalu berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing dalam keseharian kita. Ketika saya mendapat guncangan yang sangat dahsyat dalam hidup saya karena kehilangan putra tercinta saya, guncangan Profesor Suresh sangat menenangkan saya, dan teman-teman di Sairama memberi dukungan yang sangat luar biasa menjadi penopang dalam saya melanjutkan hidup. Terima kasih Om Sairam. Pengalaman Prof. Suresh bersama Bapak. Prasad, Sairam. Sairama, terima kasih membuat saya menjalani hidup lebih baik. Selamat hari jadi Sairama yang ke satu tahun. Terima kasih Paman Profesor Suresh Gobind. Apa yang telah Paman sampaikan sudah kami rasakan. Kasih sayang Ibu dan Bapak Guru telah menyentuh hati kami semua. Tidak terasa satu tahun sudah kita bersama-sama dalam satsang inspiratif Rabu malam. Sesuai dengan namanya,
satsang setiap Rabu malam sangat penuh inspirasi. Betul-betul dapat diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. First, I would like to thank Swami for gracing me with the opportunity to join the Sai Rama Satsang, which has been very beneficial and insightful for me. Selamat ulang tahun ke-1, Sai Rama. Om Sai Ram. Selamat ulang tahun yang pertama untuk program Sai Rama. Selamat ulang tahun pada Sai Rama Indonesia yang pertama. Terima kasih Sai Rama, selamat ulang tahun. Semoga program ini tetap jalan karena benar-benar sangat menginspirasi baik saya pribadi dan saya yakin juga banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Sai Ram, terima kasih Begawan, terima kasih Sai Rama. Sai Ram. Om Sri Sai Ram. Puji syukur kehadapan Swami karena beliau telah memberikan kita satsang Sai Rama ini sebagai tempat untuk belajar lebih dalam lagi tentang ajaran beliau dan bagaimana kita bisa menerapkan ajaran beliau dalam hidup kita sehari-hari dengan lebih baik lagi. Melalui satsang Sai Rama ini, saya menemukan banyak sekali jawaban atas pertanyaan dan keraguan-keraguan saya dan saya juga menemukan banyak sekali solusi yang luar biasa atas segala permasalahan yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Sehingga setelah mengikuti satsang Sai Rama ini, saya merasakan bahwa hidup saya menjadi lebih damai, lebih tenang, dan lebih bisa menyadari bahwa tujuan hidup kita ke dunia ini adalah untuk menyadari siapa diri kita, bukan untuk mengejar hal-hal yang hanya bersifat duniawi. Melalui satsang Sai Rama ini, saya juga lebih menyadari kehadiran Swami membimbing kita baik melalui satsang Sai Rama dan juga beliau hadir dalam setiap saat di kehidupan kita. Salah satu kejadian yang mengingatkan hal ini adalah pada tanggal 13 Januari 2021, hari itu adalah hari Rabu, harinya satsang Sai Rama. Di pagi hari, saya melakukan sharing dengan teman-teman guru terkait dengan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti biasa, sebelum kegiatan kita memohon Swami agar hadir membimbing kita semua. Dan benar saja kegiatan berjalan dengan baik, banyak sekali poin-poin yang luar biasa yang kami dapatkan dari hasil sharing itu bersama teman-teman kami. Malam harinya adalah satsang Sai Rama. Sayang sekali saya tidak bisa hadir dalam satsang itu melalui media Zoom. Sehingga saya berusaha untuk mengikuti satsang tersebut melalui YouTube keesokan harinya. Alangkah kagetnya saya ketika melihat satsang Sai Rama di YouTube, ternyata ada banyak poin yang persis sama dengan apa yang kami sharingkan di pagi hari. Termasuk ada 3 cerita di situ yang persis sama. Cerita tentang Suguna, Bhaktanya Krishna, cerita tentang Drupadi, dan cerita tentang Bhakta Tuhan bersama Tuhan yang sedang berjalan di atas pasir yang meninggalkan jejak telapak kaki di belakangnya. Nah, dari kejadian ini, saya menyadari bahwa Swami selalu hadir membimbing kita langkah demi langkah untuk menjadikan kita semakin baik dan semakin baik. Saya juga menyadari bahwa setelah Swami Mahasamadhi, melalui satsang Sai Rama inilah beliau hadir memberikan darsan dan kasihnya kepada kita semua agar kita semakin dekat dengan beliau. Terima kasih Profesor Suresh atas segala tuntunannya melalui satsang Sai Rama. Terima kasih tim Sai Rama yang sudah bekerja keras untuk membuat Sai Rama ini tetap berjalan. Dan semoga satsang Sai Rama ini terus berlanjut memberikan pencerahan dalam hidup kita. Jai Sai Ram. Om Sai Ram, Bapak Ibu semuanya sungguh berbahagia pada malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan ulang tahun Sai Rama yang pertama. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucap puji syukur pada Satguru kita Bhagawan Sri Satya Sai Baba dan juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Profesor Suresh Gobind yang sudah tiada lelahnya selalu membimbing kita.
dan juga kepada seluruh pengurus, terima kasih atas dukungan dan bimbingannya selama ini, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah selalu setia mengikuti Sairama, selalu setia bersama-sama belajar untuk mentransformasi diri sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih, semoga kita bisa terus melanjutkan Sairama ini dan kita terus bisa berjalan bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jai Sairam. Sairam. Bapak Ibu, demikianlah tadi persembahan video tentang ulang tahun Sairama, di mana kita bisa melihat serba-serbi Sairama. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan mengirimkan videonya kepada tim Sairama dan kita tayangkan tadi. Luar biasa sekali. Ada juga beberapa teman-teman kita yang menyimak Sairama ternyata beramai-ramai, tidak sendiri ya. Ya, yeah, we would like to inform our respected guests that many participants join Sairama with family and a lot of brothers and sisters in one account, and our brothers also join through YouTube, and we would like to thank all of them. Teman-teman yang sedang menyimak dari YouTube, saya ucapkan selamat malam, terima kasih sudah bergabung di perayaan ulang tahun pertama Sairama. Jadi baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan kepada sesi presentasi yang kedua dari Sister Ayu tentang result research evaluation kita. Sairam. Ya, terima kasih Sister Sumarini. Baik Bapak Ibu, melanjutkan tadi cukup mengharukan ya dari Profesor Suresh disebutkan ternyata progres kita memang seperti apa yang Begawan sebutkan. Ketika kepercayaan diri meningkat, memang ada kebahagiaan di dalam diri dan di dalam keluarga. Terima kasih juga. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut. So, I think for the English, I can just summary in short because here just to reduce the time. I hope it is okay, ya, Profesor Suresh and Mr. Billy. Yeah, yeah, please. Okay, yeah. Untuk pengendalian rasa cemas sih tadi sudah. Nah, yang kemudian berikutnya yang menarik adalah peningkatan kualitas meditasi. Ya, jadi ternyata kualitas meditasi juga meningkat ya setelah 8 bulan ikut Sairama maupun dan meningkat lagi setelah 1 tahun ikut Sairama. So after 1 year indeed the quality of meditation increased also significantly until 27%. Kemudian terkait dengan keinginan yang berlebihan, kita memang selalu diajarkan untuk ingat Tuhan dan kematian. Jadi untuk apa kita terlalu berlebihan untuk memiliki sesuatu, apalagi itu tidak penting. Dan ini terbukti dari peningkatan yang para bhakta telah laporkan ya di dalam survei. Ternyata memang di survei pertama disebutkan peningkatan 21%, terus kemudian setelah setahun ikut, setelah banyak mendengarkan hal yang sama, memang pada akhirnya mungkin sebagian dari kita memang menjadi lebih simple ya dalam melihat kehidupan ini, tapi bukan berarti bermalas-malasan seperti itu. Nah, di survei kedua terlihat peningkatan 26%. So actually the intention to have something too much can improve quite significant also as reported in the second survey, actually because of
lot of discussion about the priority, and then we always remember only about the God, and then what the goals of our life. So this is the result is very real to represent our situation. Kemudian tentang kebahagiaan dalam keluarga. Tadi menarik ya, Bro Komang menyebutkan di dalam video bahwa kita ingat ya momen yang sangat luar biasa ketika Profesor Sures meminta kita untuk hadir bersama pasangan dan mencoba mengatakan bahwa I love you seperti itu. Dan kami mendapat banyak sekali kiriman pesan bahwa momen itu membuat mereka langsung berubah ya, menjadi lebih akrab di dalam family, kemudian antara suami istri juga menjadi lebih akrab. Jadi kebahagiaan dalam keluarga itu meningkat dari 16% di setelah 8 bulan ikut, dan setelah 1 tahun meningkat menjadi 26%. So this the progress of the happiness with family actually started when I can say that started when Professor Sures asked us to join with the couple, and then each of us has to mention I love you to our couple, which is very not common in our culture. But then after that, lot of messages come to our team, and then mention after that exactly the relationship between husband and wife become much better. So the happiness within family exactly increased significantly. Kemudian kebahagiaan di dalam diri juga meningkat dari 17% di survei pertama menjadi 25% di survei kedua. Dan tentunya ini terrepresentasikan dari kebahagiaan bersama keluarga. Ketika di dalam diri sudah bahagia, tentunya bersama keluarga juga kita bisa menjadi bahagia. Kemudian ini juga menarik, berkurangnya rasa iri hati ya. Jadi ternyata memang kemampuan kita mengurangi iri hati juga setidaknya meningkat walaupun cuma 4 poin dari 20% di survei pertama menjadi 24% di survei kedua. Tapi peningkatan ini sudah cukup baik. Kemudian untuk mengendalikan kesedihan ini juga meningkat walaupun tidak banyak, tapi 1 poin ini cukup menggambarkan bagaimana kita sudah berusaha meningkatkan perasaan bahagia kita ya. Tadi juga kita sudah bahagia, kemudian mengendalikan rasa sedih meningkat dari 23% menjadi 24%. Nah, kemudian ini yang juga penting, membaca literatur sains. Ini memang peningkatannya juga 1 poin dari 21 di survei pertama menjadi 22% di survei kedua. Jadi meningkat dari 5 ke 6 poin di survei pertama, kemudian di survei kedua meningkat dari 6 sampai ke 7. Jadi setidaknya ada peningkatan. Namun memang hal ini mungkin tidak bisa terlalu signifikan kenaikannya ya, karena kemauan membaca juga merupakan proses yang panjang. Tapi ini peningkatan sudah sangat luar biasa. Kemudian untuk rasa bakti atau devotion, ini juga menarik, meningkat dari 17% menjadi 22%. Nah, bakti ini juga sering dibahas, sehingga peningkatan ini tentu saja sangat signifikan ya. Di survei pertama, para bakta menyebutkan meningkat dari skor 6 menjadi 7, kemudian di survei kedua meningkat menjadi 6 sampai 8. Nah, ini luar biasa juga. Ini yang menarik ya, tidur nyenyak ya. Kita juga Profesor Sures berkali-kali bilang tanda-tanda spiritual itu adalah gampang mudah tidur ya, tidur nyenyak gitu. Nah, ternyata memang meningkat walaupun tidak banyak ya, dari 20% di survei pertama menjadi 21% di survei kedua. Kemudian terkait dengan produktivitas kerja ya. Nah, produktivitas or productivity at work ini juga meningkat dari 16% sampai dengan 20%. Ya, banyak dari kita terus-menerus diingatkan untuk fokus dalam bekerja sehingga kita bisa menyelesaikan banyak hal dalam satu waktu. So productivity at work ini juga increase from 16% up to 20% because many times Professor Sures remind us if we can be very focus in work, then we can do a lot of things in one, so or in a day.
So this is very important. Kemudian pola makan ya atau eating habit itu meningkat dari 19% sampai 20%. Nah, ini memang tidak mudah karena kebiasaan makan, tapi peningkatan terlihat dari bagaimana peserta menilai dirinya. Jika di survei pertama mereka menilai 5 sebelum ikut Sairama menjadi 6 setelah ikut Sairama. Kemudian di survei kedua para bata menyebutkan 6 menjadi 7. Jadi setidaknya sudah lebih baik. Ada pesan yang penting waktu itu Profesor Suras menyebutkan, selama pandemi kita tidak banyak melakukan aktivitas keluar. Sehingga untuk bisa mengontrol atau menstabilkan emosi, memang kita harus mengurangi makan ya atau menjaga pola makan kita supaya kita lebih tenang. So the increase of the progress in terms of eating habit, actually also I remember when Professor Suresh answered a question about how to stabilize the emotion during this pandemic, because we don't really do a lot of work outside, so better to manage our intake or our eating habits should be less compared than when we really active outside. So this is very significant for our spiritual progress. Kemudian kualitas sewa ini juga meningkat dari 15 sampai 19. Kemudian, nah ini pertanyaan yang sebelumnya kita tanyakan, di survei pertama tidak kita tanyakan, tapi di survei kedua kita tanyakan. Ternyata sebelum ikut Sairama sama ketika dibandingkan dengan sesudah mengikuti Sairama itu meningkat 26% ya, jadi cukup signifikan. Ini terjadi karena banyak dari kita diingatkan untuk tidak banyak komplain, kemudian tidak mengklaim semua adalah saya begitu ya. Jadi setidaknya kita sudah ke jalan yang agak benar begitu dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. So the ability to reduce bad habit also actually a lot of based on the sharing about we have to be less complain and then not claiming everything as I or this is me, this is mine, something like that. So this is very impressive result from our survey. Kemudian, nah ini kebiasaan olahraga ya, ketika ditanyakan di survei yang kedua, itu sebelum dan sesudah ikut Sairama meningkat 22%. Kita kembali diingatkan ketika tahun baru, kita diminta menulis resolusi. Ya ternyata sebagian besar bakta itu menulis tahun ini ingin lebih banyak olahraga, biar lebih sehat. Jadi sangat menarik hasil dari survei tersebut. Kemudian apa yang tidak kita tanyakan di survei pertama, di survei kedua ini kita tanyakan. Jadi terkait dengan harmonisasi dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya ternyata meningkat 22%. Di sesi ke-43 kita ingat Profesor Suges membahas sangat detail banyak bagaimana kita mengharmonisasikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bahkan kalau Bapak Ibu para bakta ingat, kita ada PR ya untuk refleksi. Kita disuruh sharing satu pengalaman untuk menjalankan kesatuan pikiran, perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. So about this about the harmonization amongst thought, words, and deeds. Actually, we got a lot of and very deep information during the 43rd session. So even at that time, we all the participants got homework from Professor Suresh. So we are asked to give or share our experience during 1 week to implement this. So it's very I cannot forget about that because it's very important also for our spiritual progress. And then about the addressing issue, also this is the last one actually that we evaluate for our spiritual progress. And this also can, because we intend to recite the 5 messages from Swami that I'm Sai, I'm not different with Sai. So there is a sharing from one devotee mentioned that exactly after this recitation, she become more confident, especially when dealing with others. And then she feels more comfort and then very enjoy to enjoy the life, everyday life. So ini mengatasi masalah tenang juga ada sharing betapa luar biasanya ketika kita selalu
mencentingkan aku adalah Sai, kita menjadi lebih tenang dan tidak terlalu banyak khawatir dengan berbagai hal. Okay, that's maybe we will continue about the more interesting from our satsang. Bode, saya kembalikan kepada Bode. Saya terima kasih banyak Sis Ayu, semakin menarik ya penjelasannya. Kita jadi teringat masa-masa kita ikut sesi-sesi Serama kemarin ya. Ternyata begitu sangat-sangat menyentuh. Dan nanti kita akan simak kembali penyajian dari Sis Ayu. Sekarang kita persilakan Prof. Suresh beserta Bro Manoj untuk memberikan komentar serta memberikan penguatan untuk kita semua. Sairam Prof. Suresh and Sairam Bro Manoj. Please share a few words to us. Yes, Sairam. Sairam, Brother Manoj, would you like to say a comment from what the results that you have seen and what you have experienced? My humble pranams at the lotus feet of our beloved Swami. Brother Billy, Brother Suresh, Brother Suvitra, all senior leaders of Sai Council Indonesia, and dear brothers and sisters. After seeing the full program, I mean, it's still not over. I learned a lot of lessons from you, and I felt the work done by Brother Suresh was from the heart. At the same time, I can feel that you also have a pure heart, because so many times you tell children, don't do, and they don't do it. So the thing is that he has told you and you have practically used it. That shows your purity of heart. Brother Suresh, you want to translate or just can I continue? Brother Manoj, bagi tahu bahwa memang apabila sudah lihat, apabila sudah dengar pengalaman-pengalaman dan sebagainya, dia mengiktirafkan bahwa hati para bakta di Indonesia sangat murni sehingga kan boleh menerima ajaran-ajarannya dan mempraktikannya supaya boleh dapat lihat kesan, dan pada malam ini kita boleh dapat lihat keputusan daripada kegiatan yang telah dilakukan. Brother Suresh used to tell me that when you started, he started a session, there's so many questions used to be asked by you all, and he could not finish even one paragraph in one session. Para bakta Indonesia selalu tanya banyak soalan. Satu paragraf kita tak boleh gerak. Satu saja, satu dua saja kita boleh habis untuk satu setengah. But that shows your eagerness to change. That shows your love towards spirituality. And that shows your will to transform. I thank all of you for that. Ini menunjukkan bahwa kita ada keinginan untuk menukar, keinginan mau tahu, keinginan mau faham. Jadi keinginan inilah yang bawa kita ke satu tahap yang lebih tinggi. Dan Brother Manoj mengucapkan banyak beribuan terima kasih kerana mempunyai azam yang begitu tinggi sekali pada para bakta sekalian. You know, satsang has been given very good importance in our scriptures, and and the bhajan you sang, it was really the gist of Adi Shankaracharya's main Bhaj Govindam shloka. And that was satsang gatve nisangatvam, nisangatve nirmohatvam, nirmohatve nishchaltatvam, nishchaltatve jivan mukti. It's a very, very prominent lesson for any spiritual seeker. And, you know, we are born, we say that the human birth comes after many years of elevation from plants to animals to human being. And it's our last stage to get the godhood. Jadi, Adi Shankara bagi tahu kita satsangatvam nisangatvam ini kita telah baca, ini kita telah ulang dalam Sairama dulu, dan memang essence intipati satsang ini telah pun dibagi tahu. Brother Manoj sekali lagi mengucapkan sekali lagi bagi tahu bahawa inilah yang akan bawa kita ke satu tahap yang lebih tinggi.
You know, we are born from animal kingdom and we always carry the animal instinct. So when we are born as a small child, we when you see the world, we always see a selfishness. Everything you want for ourselves, everything for our family. And by that, ego and envy comes in our upbringing. Kita bila kita lahir macam binatang juga, kita semua mau diri, bayi itu mau ini, bayi itu mau itu, dan seakan-akan macam binatang juga. Tetapi apabila kita tahu dan faham, baru daripada selfishness kita boleh jadi selflessness. Jadi merupakan ciri-ciri inilah di dalam kita, dan sebenarnya dengan spiritual kita, kita boleh memurnikan hati kita supaya kita boleh dapat pengalaman yang lebih baik dan lebih tinggi. So satsang is the main thing for which we can transform ourselves from our human quality to God qualities. Jadi daripada manusia nak jadi dewa dan manusia nak jadi Tuhan, satsang merupakan satu cara bagaimana kita boleh menjadi macam tu, macam dewa. So when we plant a seed of a tree, we want a good food, a good tree. So what happens? We take out the weeds, we plow the field, we put water, we put manure, have sunlight, and after that, when it little grows, we put a fence. So all these things we do for a good harvest. Jadi kita tanam. Jadi kita tanam benih. Benih itu akan mula tumbuh. Tetapi di sekelilingnya ada rumput yang panjang, lalang dan sebagainya. Tapi kita kena jaga benih itu supaya dia tumbuh. Jadi kita potong lalang, kita bagi baja, kita siram air dan sebagainya supaya pokok itu menjadi satu pohon atau plant itu akan menjadi pokok yang besar dan boleh bagi buah-buahan kepada kita. So this satsang is like that. It's plowing our heart to become less anger, have more, less jealousy, have remove all the six bad qualities. At the same time, we have a fence of good people so that all the bad people doesn't affect. So that's why Shankaracharya gave a very big importance. The first step is satsang. So, itu sebab mengapa kita beri kepentingan kepada satsang. Kerana melalui satsang sahajalah benih yang positif boleh ditanam dan kita boleh menjadi seorang insan yang lebih baik. Satsang itulah satu proses yang kita harus memberi kepentingan. Dan apa yang kita buat sekarang ini mungkin disanjung tinggi melalui apa yang Brother Manoj cakap tadi. So, with company of good, like when you're, if sometimes we don't get company, then you can read good books, be in a good atmosphere. So what happens? We become detached from our bad habits, anger, hatred, and all those things. And this is how when we become detached. The second shloka that says nisangatve nirmohatva. Nirmohatva means then we learn what is the real and what is the unreal. Just like we see a rope and we see think it's a snake. So that's why when we start to think that this world is unreal and this is not to be attached to, and then that's why this freedom from delusion comes in the second line, which Bhaji Govindam says. Di dalam apa yang Adi Shankara cakap, melalui satsang kita dapat satsangatwa, misangatwa. Daripada satsang baru perikatan itu kita kurang, dan bila perikatan kita kurang, kita boleh tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan apabila kita sudah tahu benda ini, maka kita boleh dapat keluar daripada ikatan dan kita boleh dapat moksa dan sebagainya. Jadi inilah empat-empat perkataan, empat-empat ayat yang ditulis dalam dalam verse Bhaja Govindam yang Brother Manoj tadi cakap. Yeah, and when we remove all these delusions, we grow in our wisdom. And when we become grow in wisdom, we become steadfast in our path of our liberation. So apabila kita sudah faham dan tahu bahawa keperikatan kita, ikatan di dunia ini sudah kurang, kebenaran kita sudah tahu, marulah muncul kebijaksanaan. Dan dengan kebijaksanaan sahajalah kita boleh dapat keluar daripada segala keikatan ini dan capai satu tahap yang mulia dan apa yang sebenarnya Bhagawan datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kita. I'm very happy and I thank all of you to invite me to this program. It really, I have taken a lot of lessons from you and I'm sure as we continue down this program,
we will find a big change. Not the survey is required. We will certainly everybody will 100% mark in coming years. So I wish all of you a very, very joyful and happy life through satsang. And I thank Brother Suresh for taking this initiative and taking time week after week to spend time with you. It's real a good seva which he's doing. This is what Swami will be happy with everybody. Saira. Manoj, ucapkan terima kasih sekali lagi kerana jemput Brother Manoj pada sesi ini dan mengharap sangat-sangat bahawa sesi ini akan berlanjutkan dan dia harap juga bahawa apa yang diterapkan di dalam sesi-sesi ini mungkin akan menjadi yang besar dan akan berikan buah-buah yang begitu besar hasilnya kita bersama-sama menikmati dan sebagainya. Terima kasih. Saira, thank you for inviting me, Saira. Saira. Sairam, terima kasih banyak, Bro Manoj, our chairman of SONFO SSIO. And thank you very much. And thank you very much, Prof. Suresh Govin, for translate all the speech into Indonesian. Actually, we prepare our brothers in charge for translation, but due to connection, bad connection. But this is maybe Swami's will. The best translator is Professor Suresh. The power is very, very yes, powerful. Yes. Yeah. Thank you so much, Prof. Suresh. Again, thank you so much, Bro Manoj. Prof. Suresh mungkin menambahkan, silakan, Prof. Tidak ada apa-apa. Jadi itu sajalah. Sudah habis kan? Ya, kita masih ada satu sesi. Kan masih ada 6 poin dari Sis Ayu yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan saksikan video dari Swami tentang satsang, Prof. Suresh. Kita tidak apa-apa. Saya sangat terkagum dengan apa yang sudah jadi pada malam ini. Jadi kita terus tengok dululah video. Ya. Kita saksikan video berikut. Semoga tidak ada gangguan. Mohon maaf video tadi ada sedikit gangguan karena koneksinya kurang bagus. Sekarang kita saksikan video dari Begawan tentang satsang. Saira. Prema Swarupulara. ఈనాటి మానవుడు బయట సమాజంలో ప్రవేశించినప్పుడు విద్యార్థుల యొక్క ప్రభావము విరుద్ధమైన రీతిగా మారిపోతుండాలి. When once students come out in the portals of the education institutions, enter the society, they totally change. ఈ సమస్తంలో ఉండినంత వరకు కూడాను తాను ఎంతో గుణవంతుడుగా కనిపిస్తుంటాడు. So long they are in the institute, they look good. బయట ప్రపంచంలో ప్రవేశించేటప్పటికి అక్కడ ఈ యొక్క మంచి అంటకూడదు పరిపూర్ణ అశుద్ధంగా మారిపోతుంటాయి. The moment they go out and leave the institution, they totally change. విద్యార్థులారా, మీరు ఎక్కడ ఉండినప్పటికీ సత్సంగంలో మీరు ప్రవేశించండి. Students who have anywhere, join the good company. సద్భావములను పెంచుకోండి. Develop good thoughts. సత్యములను ఆచరించండి. Act good. సదాచారంలో మీరు బ్రతకండి. And follow good practices. అప్పుడే మీ మానవత్వానికి సరైన విలువ చేకూరుతుంది. Then only you will have value as a human being. వ్యక్తి వాళ్ళతో నీవు చేరుతూ అట్టి రూపాన్ని నీవు యొక్క మనసు పొందుతుంది. As is the company you join, so is the form you get. Tell me your company, I shall tell you what you are. Tell me your company, I shall tell you what you are. నీవు ఎలాంటి వాడు నీ కంపెనీని పురస్కరించుకుని చెప్పవచ్చు. We can decide what you are basing on the company you are in. కనుక మీరు బయట చేరిన తర్వాత మంచి కంపెనీలతో మీరు చేరి మంచి మాటలు మాట్లాడి మంచి కర్మలు ఆచరించి మంచి జీవితాన్ని గడపండి. Therefore, as you leave the institution, speak nicely and involve yourself in good activities. చాలా మంచి వారే. Students also no doubt they're good. కానీ సమాజం యొక్క దోషం చేత విద్యార్థులకు మనసు మాలిన్యం అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ది డిఫెక్ట్స్ దేర్ ఇన్ ద సొసైటీ యువర్ మైండ్స్ చేంజ్. భూమిపై ఉన్నటువంటి మట్టి గాలితో చేర్చే గగనం వరకు ఎగురుతుంది. The dust on the sand on earth will naturally rise up because of the air. The dust has no wings.
నీటితో చేస్తే గుంత వరకు దిగిపోతుంది అది మట్టి. When once the dust is in the cup in a water, it goes down. కిందికి దిగడానికి కాళ్ళు లేవు. It doesn't go down because of legs. పైకి వెళ్ళడానికి రెక్కలు లేవు. Nor can it go with wings. కానీ ఈ సహవాస దోషం చేతనే పైకి కిందికి తిరుగుతుంటాయి. It is only the company, the association that will make it up to rise up or go down. ఈ సత్యాన్ని విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించి students should know this truth well. అతి జాగ్రత్తగా ఈ జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలి. They should be very careful and safeguard themselves. ఈ విధమైనటువంటిగా కాపాడుకున్నప్పుడే దీనికి మూడు ప్రమాణములు ప్రధానమైనట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి. When once they safeguard themselves, we have three. విద్య చేసేటువంటి పనులు చాలా ప్రధానం మూడే. The three important factors here. స్వర్గలోక హితే హరత అనగా అన్ని లోకములప్పుడు హితమైనటువంటి దానిగా మనం జీవించాలి. We should live in such a way so as to be acceptable to all the world. సర్వజ్ఞాన సమయంతః అనగా అన్నిటియందు జ్ఞానం సమర్థంగా ఉంటుండాలి. We should have the knowledge and wisdom in all aspects of life. సర్వే కుల సమయంతః సర్వ కులములు కూడా ఈ విద్యార్థులు అభివృద్ధిగా ఉంచాలి. Students should develop all types of virtues. మంచి గుణములు తాను నిప్పుకున్నప్పుడే when once you develop virtues, మీ యొక్క జీవితం అంతా కూడా మంచిగా రాణిస్తుంది. Your life will shine brilliantly. Om Sairam, Bapak Ibu, para kakati, demikian Bhagawan mengingatkan kita kembali. Selanjutnya kita akan masih simak presentasi terakhir dari Sis Ayu. Sis Sairam, Sis Ayu. Ya, Sairam, Sister Sumarinit, terima kasih. Ini ada yang menarik dari hasil survei kita, bukan hasil survei, tapi dari analisa kata-kata yang ada di kompilasi resume kita. Jadi ternyata dari semua kata yang paling banyak muncul adalah kata ego. Kemudian diikuti dengan kata sewa, bhakti, happy, karma. Nah ini sangat menarik. Kenapa ego? Tapi tentu saja ini banyak karena ketika bicara kemurnian maka ego yang harus kita kurangi. Jadi terima kasih sekali. Kata-kata ini juga muncul karena banyak pertanyaan dari para bhakta sehingga Profesor Suresh menjelaskannya. Dan kita selalu mendapatkan solusi-solusi baru untuk berbagai permasalahan kita sehari-hari. Nah, ini sebagai kesimpulan. So, we already at the end of the presentation. Dengan membandingkan antara survei pertama dan kedua, terdapat beberapa variabel transformasi di survei kedua yang mengalami peningkatan signifikan, yaitu berkisar 10-12 poin. Nah, variabel tersebut adalah kepercayaan diri, kebahagiaan bersama keluarga, dan kebahagiaan di dalam diri. Jadi ini yang meningkat signifikan. Ya. So, to conclude this presentation, we could mention again that in compare between the first and the second survey, actually there are three indicators that increase significantly between 10 until 12 points. Those are self-confidence, happiness in with family, relatives, and happiness in self. So, thank you very much to everyone, dan khususnya terima kasih kepada para bhakta yang berkenan untuk mengisi kuesioner ini. Tanpa partisipasi dari para bhakta, maka kita tidak bisa melakukan analisa seluar biasa ini. So thank you for all the respondents, so all the participants who willing to fill the form, because without all of you, we could not analyze like this. So thank you very much. Yeah. Oke, Sister Sumarini. Sairam, terima kasih banyak Sis Ayu. Ya. Ya. Terima kasih banyak Sis Ayu, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, para tamu yang terhormat, Bro Billy, Bro Manos, dan semua tamu yang saya hormati. Demikian seluruh rangkaian acara Sairama kita pada malam hari ini. Namun masih ada satu acara bahwa setiap selesai Sairama, kita memiliki resume, weekly resume, yang pada malam ini sudah kita compile menjadi satu buku. Jadi ada e-book yang ingin kita persembahkan kepada Bhagawan. Dan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Prof. Suresh Govind yang sudah membina kita selama setahun tiada henti. Inilah persembahan The E-book
satu tahun Sairama. Jai Sairam. Om Sairam, Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan koneksi. Jadi demikianlah seluruh tim Sairama sudah merangkum semua resume kita, intisari dari pembahasan kita di setiap sesi. Jadi Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam bentuk PDF yang sudah dipersiapkan oleh tim Sairama. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya persilahkan kembali Pak Putu Suwitra beserta Dewan Ketua untuk menyampaikan penutupan Sairam. Om Sri Sairam. Satu tahun telah berjalan ini, tentu harus memberikan satu pijakan baru buat ke depan. Untuk kita ingatkan bahwa nama organisasi kita adalah di Indonesia disebutkan dengan Sai Study Group. Tentu yang menjadi kunci dari konsentrasi aktivitas kita ke depan adalah program-program seperti yang diselenggarakan oleh Sairama. Dari sini pemahaman akan terbangun. Dari perbangunnya pemahaman kita akan dapat mengekspresikan semuanya dalam program-program yang lain seperti pelayanan dan lain sebagainya. Karena itu program Sai Study artinya di mana organisasi kita dipusatkan sebagai sebuah tempat studi. Semoga nanti menjadi satu poros pemahaman bersama tentang eksistensi organisasi kita. Sehingga wacana-wacana suami siogianya benar-benar harus dibumikan ke dalam jiwa setiap bakta. Hanya dengan demikian seluruh bakta akan dapat mengambil peran dengan lebih baik berakulturasi dengan kehidupan bermasyarakat. Saya kira dengan demikian semua tantangan tentang keberadaan organisasi kita ke depan akan secara perlahan akan hilang dengan terbangunnya pemahaman bersama. Terima kasih, selamat ulang tahun Sairama yang pertama. Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah baru untuk ke depan. Terima kasih banyak Bro Manoj yang telah memberikan satu penguatan di malam hari ini, sangat berharga. Brother Billy, dan khususnya juga Prof. Suresh, serta semua pimpinan-pimpinan internasional, serta semua kawan-kawan kami dan tim yang menyelenggarakan acara ini, tentu juga para sesepuh, dan yang terpenting adalah seluruh peserta Sairama mudah-mudahan ke depan selalu lebih semangat dan lebih semangat untuk memprogramkan acara. Sairam, kami merasa sangat bahagia sekali. Sairam. Thank you, Swami. Sairam, terima kasih banyak Pak Putu. Bapak Ibu yang terkasih, para sesepuh, semua yang hadir pada malam hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih
Puji syukur kita panjatkan kepada Begawan telah membimbing kita bisa menyelenggarakan acara ulang tahun Sairama yang pertama ini dengan lancar. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang tidak berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Bapak Ibu semuanya merasakan ananda, damai, dan bahagia. Untuk semua para undangan kami yang terhormat, Bro Manoj, Bro Billy, and all our respected guests from Zone 4, we would like to thank you again for joining us, sharing your love and happiness with us tonight. Terima kasih banyak. Kita akan akhiri sesi kita malam ini. Oh, Sairam. Ya, Sairam. Want to say something? Ya, saya ingin juga ambil kesempatan nak merakamkan juga terima kasih kepada Bro Danish kerana melalui dialah yang saya masuk, saya dapat dijemput ke Indonesia dan pada permulaannya, you know, pada itu. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Juga mengucapkan terima kasih kerana beri saya peluang untuk bersama-sama dengan para bakta yang begitu mulia sekali, begitu sabar sekali untuk dengar semua apa yang kita cakap tadi. Dan saya rasa apabila kita boleh rekod dan kita boleh simpan ini dengan baik, sebab saya rasa pendekatan ini haruslah disebar kepada semua negara supaya mereka juga dapat inspirasi untuk buat program seperti ini. Saya ingin ambil kesempatan untuk berucap terima kasih kepada Bro Suvetra kerana begitu baik sekali kepimpinan dan membawa semua orang untuk menikmati untuk bawa halat tuju yang baik. Juga pada Brother Manoj, Zone Coordinator, untuk begitu strong dia punya support untuk kita. Juga Brother Billy Fong yang sekarang bersama-sama dengan kita untuk bawa kita ke satu tahap yang tinggi. Dan juga MC kita semua hari ini yang selalu senyum, selalu baik. Terima kasih. Saya spesial mau terima kasih sama Siskala. Karena Siskala kasih izin tiap minggu untuk kita di Indonesia kirim Prof. Sudes. Thank you. Di mana ada suami yang hebat, pasti ada istri yang hebat yang buat suami berjaya. Itu pesan Prof. Sudes. Jadi karena Siskala, maka Prof. Sudes berjaya. Oke. Sekali lagi terima kasih semuanya, Bapak-Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Beginilah kita setiap kali menyelenggarakan Sairama selalu familiar, jadi casual. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucap syukur kehadirat Begawan Sri Satya Sai Baba, kita akhiri sesi kita pada malam hari ini dengan hening sejenak dan panjatkan doa Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Terima kasih. Ya. Sairam. Para bakta semua, terima kasih kita tadi sudah bersama-sama memperingati ya satu tahun Sairama, bulan tahun pertama. Ini momen yang sangat luar biasa dan berkesan pastinya. Dan di kesempatan berbahagia ini juga, mari kita menyisakan waktu sebentar untuk bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita ya, terutama yang masih terjangkit virus corona di seluruh dunia, terutama untuk India ya, yang kemarin kena tsunami COVID yang memakan korban cukup banyak.
di Indonesia juga terlebih sebentar lagi ada liburan Idul Fitri ya gitu. Kita berharap berdoa ke hadapan begawan bersama-sama mari kita pancarkan untuk semua pasien atau korban atau keluarga. Semoga berkat beliau, begawan, senantiasa memberikan kesembuhan dan melindungi kita semua. Mari mengucapkan ungkaram lalu memancarkan vibrasi positif atau cahaya kasih bagi mereka semua. Ungkaram 3 kali. Om. 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 Shanti, shanti, shanti.